Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azhan bin Nawi, pensyarah dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Penonton sekalian, saya akan menunjukkan cara-cara menyediakan minuman sejuk dan tidak beralkohol atau nama lainnya mocktail. Minuman ini sesuai untuk dihidangkan sewaktu majlis keramaian mengikut kesesuaian masa dan juga tema majlis tersebut. Terdapat dua hasil pembelajaran khusus bagi topik ini, iaitu yang pertama, mengaplikasikan penggunaan pelbagai jenis peralatan tata sajian mengikut prosedur amalan asas pramusaji. Yang kedua, mempamerkan jenis-jenis tata sajian dan aturan hidangan yang digunakan dalam penyajian makanan dan minuman dengan betul. Jom kita lihat antara peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan minuman ini. Yang pertama, Boston Shaker. Yang kedua, Muddler. Yang ketiga, Jigger. Yang keempat, Strainer. Yang kelima, Straw. Yang keenam, Ice Tong. Yang ketujuh, Mocktail Glass. Yang kelapan, Ice Bucket. Saya akan menyediakan minuman yang diberikan nama Virgin Mojito. Bahan-bahannya ialah daun pudina, serai, jus limau, air, garnishing dan soda water. Baiklah, kita akan masukkan bahan satu persatu ke dalam muddler. Yang pertama, daun pudina. Yang kedua, serai. Yang ketiga, jus limau. Baiklah, kita akan gunakan muddler untuk melumatkan bahan-bahan ini. Kemudian, masukkan air. Masukkan ais. Kemudian, kita tutupkan shaker dan goncang bahan-bahan tersebut. Seterusnya, tapiskan air dengan menggunakan penapis ke dalam gelas. Masukkan ais. Seterusnya, kita tuangkan air soda.
seterusnya, kita letakkan hiasan daun pudina. Serai. Limau. Dan straw. Dan sekarang minuman anda sedia untuk dihidangkan. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Diharapkan anda dapat mempelajari teknik yang telah ditunjukkan tadi. Selamat mencuba!